gila keren banget animasinya. Wuh, SR Cocktail. Bam, bam. Nah, halo semuanya, di video kali ini gue main game Kick Flight. Ini game JRPG yang menurut gue unik sekali ya. Dan game ini juga sudah bisa kalian download langsung di Play Store Indonesia karena gamenya sudah versi global. Langsung saja kita start. Oh, kita cek bahasanya apakah sudah support bahasa Indonesia dan belum. Bagus. Musiknya enak banget ini, UI-nya pun juga keren pokoknya ya. Oke, okay, graphic quality high pastinya. Grafiknya bagus banget ini. Welcome to Kick Flight. First the basic of acceleration, tap to active boost dash. Oke. Okay. Kita tap sini ya. Oh, man. Keren ya. Nice. Oh, udah berarti Jepang. Hold down to continue flying while flying swipe rotate. Wah, keren ini game-nya. Oke, untuk ngerotate tinggal di swipe aja ya. Cuman ini gamenya sayang banget tidak support 60 fps ya guys. Ngontrolnya agak susah sih ini. Nice. Oke, flick down when you want to halt quickly when flying. Oh, ini kayak semacam tumble gitu ya. Oke, yosh. Flex side. Oke, itu kayak tumble miring gitu ya. Kata J. Well, yang ngontrol kayak gini tuh sebenarnya yang paling sulit soalnya kita main swipe-swipe gitu. Oke. Untuk turn around ya atau balik badan, kalian tinggal swipe ke atas dan ke bawah secara cepat. Duh, ngontrolnya agak susah sih. Ya, susah banget. Sumpah ini susah banget sih. Wah, gak terlalu susah. Iya. Oke, atas. Bawah, oke, udah. Agak susah guys. Entrust the crystal. Oke. Oke, akhirnya kita ada tutorial untuk menyerang musuh di sini. Oke, ini otomatis sepertinya. Ya, otomatis nyerangnya, guys. Kenapa nih? Oh, ada petnya juga ternyata. Itu bisa sama gitu ya. Next, attack a kicker skill. Oke, kita swipe lagi. Wuhuhu, keren, guys. My gosh, I like this. Waduh, ada cewek ini. You can perform powerful special skill when the goats fill up. Oke, okay. Ketika goats bar yang ada di tengah itu full, kita bisa menggunakan special skill nih guys. Wah, gila keren banget ada masih ya. My god. Ya, kipoce, ya bete. Wah, ada whirlwindnya gitu loh. Ya bete, kena saya sampai. Wah. Ya, maju kau. Makan tuh. Jadi untuk battle-nya tuh ada 4 versus 4 ya. Oke, sekarang kita tutorial coba 4 versus 4 kali ini. Ya, karakternya unik-unik ini, seru eh. Cuman kontrolnya agak susah sih ini ya. Kita ambil ini dulu. Awas nabrak atas, nabrak. Untuk ngebusnya kalian tinggal tap di layar. Musuh mana? Attack! Wah!
Mam! Bos! Wow, spirit angin. Spirit angin. Nah, ini air nih kayaknya nih. SR. Gila keren banget ini. I like it. Oke, special attack. Woi, jangan nyangkut, woi. Special attack. Wah, kami keren banget sumpah. Gue suka sih. Udah. Yang menang siapa? My gosh. Nice battle datta na. Ada Neko Pakku. Ini game tuh sebenarnya asik, seru, cuman jujur aja ngontrolnya tuh agak susah loh, guys. Gue kayaknya harus pakai ini deh, reverse gitu biar enak. Entar kita coba masuk ke setting dulu ya. Ini masih belum bisa ke setting lagi. Yang gue sukanya di sini itu kita bisa, ini kayak semacam partner atau pet kita kali ya. Ini bisa di bisa ngebantu kita di battle gitu loh. Ini kalau modenya landscape-nya seru juga deh. Jadi kita bisa gampang ngeliat musuhnya juga ya kan. Oke, naik. Oh, dapat new disc Cutie Man. Oh, Cutie Mander. Nudis lagi. Oh, itu warp ya. Dan nudis Fairy Lizard. Nudis lagi Uber Beaver. Disnya lucu-lucu. SRP Cocktail. Nice. Ya, kalau misalnya kalian pengen rollback ya hapus data habis itu main lagi ya. Tapi tutorialnya cukup lama sih tadi. Ya, kau icak. Tadi namanya siapa tuh? Belum kenalan saya. Oke, kicker. Nah, ini dia tadi kicker saya, Yuyan. Sepatunya lucu banget itu panda, guys. Suaranya kawaii lagi. Oke, keseluruhan dari sound effect, animasi skill, UI-nya saya suka, karakternya juga lucu-lucu, dabarnya juga Jepang ya. Saya pengen masuk ke setting dulu. Control, quick turn, standar, dominant hand, left. Oke, jadi gue gak bisa ini apa? Oh, gue gak bisa reverse gitu ya. Sekarang kita coba battle kali ini. Oke, let's go guys. Ishou. Yo. Jumurinya. Iki. Bam. Yo, aku pakai Lolichan. Oke. Mana kita cari musuhnya. Ambil dulu kristalnya jangan lupa. Oh iya, gua lupa kan bisa tumble ya. Attack. Lock musuhnya dulu. Wah, anjay, gua di-lock sih. Oke, kita onin dulu ya. Makan tuh. Mamam lagi. Bocah gua GG kan kambing. Maju, cari lagi. Ini weaponnya dipakai apaan, cuy? Yahoo! Terbang-terbang aja tuh udah seru di game ini sebenarnya ya. Tap untuk ngebus. Anjay, mati gua. Woi! Yang nyerang gua siapa sih itu? Kabur. Syah. Teman-teman gua mana coba? Oh, di bawah sini. Gua flank lu. Malah gua mati. Syukur mati juga lu. Ini kalau kita gunakan dua tangan sih seru sih. Cuman ini ya kontrolnya aja sih. Padahal ini gamenya seru, cuman kontrolnya agak susah, guys. Mamam, gua keluarin semua skill gua, bro. Makan tuh. Lah, bisa nge-heal dia. Ya, gua kena efek silent deh ini. Ajar, kejar.
ultimate skill. Suaranya lucu banget ini bocah nih. Woi, ah malah nge-lag. Jangan nge-lag dong. Jangan nge-lag dong. Ultimate skill. Panda rasa. Mau keluar kau. Woi. Iya, ditampar guys, mantap sekali. What? Oh, mati tadi ya. Eh, Anda ngapain? Makan tuh. Oh, gila, ada efeknya juga loh sih. Kejar! Tampar, pam, 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 pam. Nice! Bocah gue GG. Panda rasa, panda rasa. Oke, udah finish ya. MVP kan? Ya, kalah guys. Oke, kita coba sekali lagi guys. Ini game seru, cuman kontrolnya yang masih agak kurang enak sih. Untuk game portrait ini game tuh benar-benar seru sih. Saya rekomendasikannya. Gue suka sama karakter gue bro, lucu, kawaii, lolichan. Ya connect sih saya lihat itu. Yahoo! Sya. Ada satu. Kenalan dulu. Oke, SR, kejar. Makan, mati kau. Iya. Perkelahian antara bocah nih. Iya, keluar kau. Waduh, ada temennya. No. Oke, untung aja dia mati duluan tuh. Kambing kau si Neko ya, kucing sialan. Makete ne yaru. Kutabrak. Ketemu dia lagi. Iya. Yeah. Mamam tuh, mamam. Tampar. Waduh, diras juga dong gua cuy. Ya, kejar. Pam. Mati dia. Kimochi. Yamete senpai. Oh, mantap sekali menghindarnya. Mati kocak. Dia lagi sipil, awas kau ya. Gua incar juga lu. Mada makete ne yaru. Pil mana nih? Salah lagi. Ah, ini dia nih sipil nih. Kambing. Ya, balas dendam dia. Ya, gua mati lagi dong. Kelama dia cuy. Pil mana sih tadi ini? Oke, gue incernya itu kali ya. Aduh sakit. Ngontrolnya susah. Menang kah? Yeay, akhirnya menang juga. Wah. Oke guys, jadi seperti ini lah gameplay dari Kick Flight-nya. Ini game tuh benar-benar seru. Cuman yang gue permasalahkan itu adalah kontrolnya. Ini ngontrol karakternya tuh susah banget ya. Oke, sampai di sini dulu untuk video gue kali ini guys. Game ini sudah bisa kalian download langsung di Play Store Indonesia ya. Monggo di-download. Jangan lupa untuk subscribe, share juga ke teman-teman kalian. And I'll see you guys in the next video. Bye-bye.